Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis Amanah Rakyat MARA sedia mengkaji semula pelaksanaan program sedia ada untuk memastikan pelaksanaannya benar-benar menepati kehendak peniaga dan usahawan. Pengerusi MARA Dato' Azizah Mohd Dun berkata kajian itu termasuk mendapatkan pandangan badan bukan kerajaan dan Dewan-Dewan Perniagaan mengenai cara terbaik membantu wanita bumi putra untuk lebih berdaya maju. Kita perlu dengar pada rakyat di bawah. Itulah tanda kasih sayang di bawah kerajaan yang prihatin ini. Kita mendengar, melihat, kemudian baru kita olah bersama, dan baru kita sampaikan supaya akhirnya apa yang kita lakukan itu betul-betul dapat memberikan kejayaan kepada kumpulan sasar kita. Beliau yang juga ahli Parlimen Beaufort merasmikan program Pentas Wanita. Dato' Azizah yang juga Ketua Serikandi Gabungan Rakyat Sabah merangkap Ketua Serikandi Bersatu Sabah merayu kaum wanita di negeri ini supaya turun mengundi kerana undi wanita amat penting. Ini berikutan lebih kurang 50% pengundi di Sabah terdiri daripada kaum wanita. Rekod pengundian sebelum ini juga menunjukkan 60% yang turun mengundi di monopoli kaum wanita. Peranan wanita dalam menyumbang kepada pembangunan negara tidak dapat disangkal lagi. Baik dalam bidang ekonomi, kebudayaan, malah politik. Begitu juga dalam pilihan raya umum DUN Sabah. Kali ini, mereka juga mampu mengubah kepimpinan negara dengan undi di tangan wanita. Golongan ini harus membuka mata semua pihak bahawa mereka juga memainkan peranan yang sangat penting dalam menyumbang kepada pembangunan dan segala bentuk kemajuan yang digerakkan di negara ini. Salma Salih, Berita RTM. Kepercayaan dan kasih sayang rakyat Tuaran, khususnya Dun Sulaiman, adalah teras kukuh memastikan wakil rakyat mereka kekal berkhidmat di kawasan tersebut. Menzahirkan rasa terima kasih kepada warga Tuaran dan berikrar terus memberikan khidmat terbaiknya, calon Perikatan Nasional PN Dun Sulaiman, Dato' Seri Panglima Haji G. Noor bertekad akan terus membawa kemajuan holistik jika diberi mandat dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 Sabtu ini. Memang ini satu jangka masa yang lama. Saya menabur bakti sebagai wakil rakyat di kawasan ini. Tetapi apapun, jika sekiranya kita memerintah, kita akan teruskan usaha ini untuk membantu rakyat dan juga untuk membawa lebih banyak kemajuan ke daerah Tuaran ini, khususnya di kawasan Sulaiman. Dalam semua aspek kehidupan masyarakat, baik mereka petani, nelayan dan sebagainya, kita cuba usahakan mana-mana yang boleh kita bantu untuk mengubah nasib hidup mereka di masa akan datang. Beliau menghadiri Majlis Solidariti Masyarakat KDM bersama pemimpin di Tuaran yang turut dihadiri calon BN Pantai Dalit, Jasni Haji Daya. Pada majlis ini, Dato' Seri Haji G turut menerima penyerahan borang kemasukan ke Bersatu daripada 1,368 ahli Parti Warisan Plus dan APCO dari 17 cawangan di kawasan tersebut. Kegiatan ekonomi di Tanjung Aru boleh dirancakkan dengan lebih pesat sekiranya Gabungan Rakyat Sabah GRS mendapat mandat pada PRU DUN Sabah ke-16 sekaligus seiring aspirasi Kerajaan Persekutuan. Menurut calon Barisan Nasional BN N22 Tanjung Aru, Muhammad Ridwan Dato' Akli, ia termasuk memberi peluang pekerjaan kepada anak muda khususnya mereka yang kehilangan pekerjaan berikutan penularan pandemik COVID-19. Kita akan buat cadangan-cadangan, kita akan buat pelan-pelan untuk kita membuat perniagaan kecil-kecilan dahulu dan untuk dikembangkan kepada anak-anak muda yang lain, semoga agar latihan-latihan seperti ini, cadangan-cadangan seperti ini dilaksanakan untuk kita perlahan-lahan menjana ekonomi bagi penduduk di Kampung Tanjung Aru. Beliau ditemui media selepas menghadiri majlis perasmian projek aquaponik Menegak di Taman Sempelang, Tanjung Aru, Kota Kinabalu. Menurutnya, projek aquaponik tersebut merupakan aktiviti yang sangat baik untuk diceburi golongan muda khususnya dalam meningkatkan ekonomi mereka. Selain itu, katanya, antara tumpuan beliau di DUN itu ialah membawa pembangunan pesat di kawasan kampung-kampung serta menekankan aspek infrastruktur seperti membaik pulih jambatan rosak di Pulau Gaya, Sembulan dan Tanjung Aru. Memasuki hari ke-8 kempen PRU DUN Sabah ke-16, suasana kempen berjalan dengan lancar dalam norma baru. Calon warisan N65 Senalang, Dato' Seri Panglima Syafie Abdal berkata, sambutan terhadap kempen beliau baik dan turut menekankan semua pihak mematuhi SOP. Okay.
kita berusaha, kita kerja, ya. Jangan terlampau overconfident sangat. Kita pastikan bahawa kerja. Setiap amalan, setiap kerja akan ada balasan dia. Akan ada manfaat dia. Jangan kita hanya duduk di rumah, kita kena sampai rumah ke rumah, kita jumpa semua pengundi yang ada. Beliau menjelaskannya kepada media selepas Majlis Bersama Rakyat Don N55 Elopura di perkarangan pasar Kimpong Batu 4 Sandakan. Turut hadir pada majlis itu, calon Don N55 Elopura Kelvin Chong Ket Kyun dan calon Don N56 Tanjung Papat Frankie Pun Ming Fung. Pelan Jalinan Digital Negara Jendela diperkenal kerajaan bagi menambah baik akses perkhidmatan jalur lebar di seluruh kawasan luar bandar seluruh negara. Wartawan Dulis Simon meninjau bagaimana inisiatif ini memanfaatkan usahawan kraftangan buluh di Kampung Batu Lunguyan Suk dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Tulit. Penambahbaikan perkhidmatan jalur lebar ini ternyata meluaskan lagi pasaran produk usahawan kraftangan bulu di sini secara dalam talian yang kini menjadi budaya baharu masyarakat. Untuk kegunaan promosi kami sebagai satu langkah yang memudahkan untuk kami mau kasih promosi kami punya produk, walaupun kami duduk di kampung, tapi cara kami kasih promosi produk itu mudah dengan orang luar berbanding kami pergi jumpa depan-depan. Tambah-tambah lagi dengan keadaan sekarang, kita tidak digalakkan untuk keluar. Dengan adanya internet, kami masih boleh mempromosikan produk-produk yang kami ada. Nampak, biarpun dari luar orang kenal ini produk dari mana. Jadi fokus jualan pun kita fokus kepada online. Jadi di situ juga dapat tingkatkan kita punya permintaan produk. Produk anyaman yang 100% menggunakan bahan asli bulu berbanding sebelum ini yang sebagiannya menggunakan bahan plastik mendapat permintaan menggalakkan daripada dalam dan luar negara. Bagi Julita Nahim Taidin, sejak beliau memulakan perusahaan ini pada awal tahun 90-an, pelbagai bantuan prihatin telah disalurkan oleh kerajaan sehinggakan produknya ini mendapat pelbagai pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pada mulanya kami kasih mulai ini kerap tangan. Memang banyak sabaran lah. Contohnya yang kami ini yang petani kan. Jadi lepas itu apabila kami dari tebasan terus ini kerap tangan kami buat jam 9 saja baik. Nasib juga ada bantuan dari pihak kerajaan yang mau kasih kambang ini bangunan kerap di Batu Lumayan. Melihat betapa pentingnya perkhidmatan jalur lebar pada ketika ini untuk pelbagai kegunaan aktiviti kehidupan seharian, khususnya bagi mereka yang bergelar sebagai usahawan. Oleh itu, langkah yang diambil pihak kerajaan ini dilihat amat tepat. Dulis Simon, RTM. Baik, sekian lintas langsung dari Sabah untuk tengah hari ini. Kepada semua pengundi di Sabah pada 26 September ini, tunaikanlah tanggungjawab anda sebagai pemilih. #BahUndi2020. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Jangan lupa patuhi SOP yang ditetapkan. Kembali ke Angkasa Puri.